Okay, so hari ni kita nak buat ni apa, lab 6. Lab 6 ni SQL lah, SQL, SQL database lah. So kita akan buat dua dua exercise ni lah, soalan ni. Okay, so apa yang kita nak buat, kita nak create database, buat database. Lepas tu kita buat beberapa table, table lah, satu table sahaja. Nama database ni itu Asian Pago, tapi saya bagi apa awak apa ni exercise ni, example ni saya pakai yang ada dekat dalam W3 School lah. So kita akan buat table. Yes, table. Ni table untuk apa nama ni, customer table lah kot. Dia ada first name, last name and then email sahaja. Ada tiga benda sahaja. Can be student, can be any and human resource lah kan. Insert five record. So kita akan insert banyak rekod lah, mungkin 5 ke kan, mungkin ada 7-8 ke rekod, 10 ke. Dan kita nak update rekod je. Once kita dah insert, ni kira review untuk awak punya database lah eh. Once kita dah update rekod, lepas tu kita mungkin kita akan buat delete, deleting rekod ke kan. Update, update, delete rekod. Lepas tu kita buat search. Apa ni, card roles. Card roles ni dia dah masuk dekat dalam exercise tu lah. Okay, so dia akan check sama ada ada record ke tak ada record. Kalau nak count role, kita boleh guna count je lah. Okay, so kita akan buat ni. So ni dia punya table dia, but then kita tak, kita tak buat yang ni lah, nanti awak buat sendiri eh. So ID, yang kita nak buat first name, last name and then dia punya email. So then you boleh tambah lah kalau dekat sini age, state ke whatever lah dekat sini. So untuk yang soalan nombor 2 ni, dia guna, dia suruh guna apa, dia kata apa, create another table, personal table in a database bago, and then create a form. Dia suruh create form section, section and figure, attach all button which with function save, reset, search, update and delete. So apa yang kita buat dekat situ, dia dia suruh buat button lah. So kita buat menu je dekat atas eh. Menu je, simple je. So then it covers apa nama, untuk nak insert new data, save. Reset untuk yang ini kot, reset yang ini. Okay, clear je lah. Tapi ni awak buat sendirilah. Okay, itu simple sangat kan. Kemudian search, update and delete. Tiga-tiga ni. Satu, dua, tiga, empat lah. Satu, dua, tiga, empat. Reset tak ada lah. Reset dia simple sangat. Reset tu dah ada dekat validation pun. Yang reset tu dia, dia punya value equals tu dia terus kosongkan. So ni ada dua benda eh. Yang ini dia dia pakai menu. So kita buat terus guna menu lah. Tapi kita buat yang simple database dulu. Kita buat database and then table. But anyway, database saya dah create kan. Saya ingat tak perlu nak tunjukkan macam mana nak create database kot. Sebab awak dah tahu macam mana nak dekat dengan awak punya database dah. Tahu sangat dah kan. Nak create database, nak create table. But anyway, kita buat daripada daripada apa nama tu, daripada PHP lah. Daripada boleh nampak kan saya punya tu, saya punya, saya punya screen. Boleh, boleh. So then kita just proceed lah. So sekarang ni saya guna, saya guna tu, saya guna apa ni, Sublime. Saya tunjukkan dulu yang saya buat dengan section 3 dan yang semalam lecture punya. So kita ada, saya daran ke punya, daran lah eh, sepasanya eh. Jadi, so mana tadi? Video eh. Mana? Cuma saya, mana dia punya interface ni? Oh, dekat sini lah. Okay. So dia, ni dia. Saya letak putih sebelah sini. So ni interface dia. So sini index off. Yang semalam punya section, saya dapat dengan section 3 lah. Tapi nanti kita akan start daripada awal. Saya tunjukkan dulu punya result yang dah saya buat dengan section 3 dalam lab lah. So lab 6,
So first display record. Okay, display record. So ni dia punya record dia. ID, first name, last name, email, then update and delete. So lepas tu, so ni record dia lah. Lepas tu dia, ni. Yeah. So dia boleh display record ni. Then dia boleh delete record. So yang ni delete record ni. Dia boleh update record. Dia boleh buat search. Ada empat benda tu lah yang penting. Tapi untuk nak perform, nak laksanakan benda tu kena ada untuk search. Contohnya dia ada form search dekat sini. Macam form search. Kita boleh pakai juga yang atas ni. Saya integratekan dengan apa nama tu dengan Bootstrap. Saya ambil daripada Bootstrap. Kemudian saya just configure je. Tapi boleh juga pakai ni. Yeah. Boleh terus kalau nak pakai yang form search punya pun boleh. Yang simple punya form. Macam ni kan. Simple punya. Tak ada apa-apa. Contohnya kalau katalah kita nak search A. So, then dia akan keluar dia punya yang ada A tu. Dan kita boleh search juga dekat sini kat, kalau contohnya dia ada yang ada B punya dekat dalam tu. Dia akan keluar juga yang ada B. Ada L. Contohnya dia akan keluar yang ada L. So ni search punya. Lepas tu dia ada, dia boleh edit update ni dekat sini, boleh update view, detail view untuk dia nak update. Daripada situ untuk Mikey Loli ni dia boleh update Mikey Mikes ke kan Loli, then dia boleh submit tadi yang 15 Mikes Loli. Dia boleh delete, contohnya dia nak delete Abuh ni yang nombor 8 ni. So dia terus paparkan 1, 8 dah tak ada, 5, 10. So dia boleh delete. So kita start daripada awal. So first yang kita nak buat ialah, nampak kan dia punya apa yang kita nak cover ni. Okay, so first apa yang kita nak buat, kita tengok dekat W3 School dulu. W3 School dekat sini. So pergi dekat PHP yang ni yang kita nak buat dekat mana database ni. So ni yang kita nak buat kat ni. So kita akan buat connection, create database dulu. Okay, untuk nak create database kita kena pakai yang ni lah. Tapi yang ni tak perlu apa nama buat daripada interface daripada web lah kan, sebab benda ni sepatutnya database tu memang dah siap dah kan. Dah siap dah, tinggal nak guna je. Sistem tu dah siap dah. So dia ada tiga apa nama cara untuk kita nak apa nak buat dia punya interaction lah dengan SQL ni. Satu yang panggil object oriented. Yang kedua kita panggil procedural. Yang ketiga kita panggil PDO. So yang kita nak guna ni yang procedural lah. Mana-mana satu boleh pakai. Cuma awak familiar yang mana itu yang lebih baik lah. Okay. Jadi kita pakai yang procedural sebab kita tak guna object punya apa development punya scheme kan. Kita tak guna. Kita guna structure. So, jadi kita guna prosedur. So kita pakai yang prosedural lah. Anyway, bendanya sama je. Apa isi dekat dalam dia semua je. Cuma beza dekat sini kalau apa nama tu objek, dia pakai apa objek punya notation. Contoh macam ni kan. Kalau C++ dia guna dot notation. Tapi kalau untuk apa PHP dia guna arrow punya convention eh. Notation. Yang ini maksud dia apa? Yang ini dia punya class dia. Yang ini dia punya child. Bukan child lah, yang ni dia punya attribute dia, dia punya apa nama tu, dia punya method dia ke apa semua kan dekat sini. Untuk yang procedural tak ada, dia tak buat macam tu, dia yang simple, dia guna apa build, macam functions punya konsep, bukan PDO, yang ini procedural. So kita buat function, contoh macam ni kan. Kita ada MySQL query and then dekat dalam tu dia ada argument, ada dua argument. Dia pakai function macam apa yang kita buat dekat dalam function sebelum ni. So kita akan buat ni, first kita create database dulu. Create database. Untuk nak create database kita kena apa ada? Kita kena ada server, username untuk kita nak access apa database punya tu lah. Localhost so kan. Localhost punya phpMyAdmin eh. phpMyAdmin. Ni kita kena ada dulu
ni server dah siap dulu, baru kita boleh create database. Contohnya kita ada dekat sini database SMS. Dekat sini kita boleh pakai apa nama PHP, ataupun kalau kita nak buat terus pergi dekat sini pun okey juga pakai SQL. Ini review untuk awak database. Ataupun nak pakai juga boleh. So saya assume awak just pakai biasa je lah kan. So just kita create je. Macam ni je kan. Kita just create je. So boleh jugalah kalau nak run kan. Nak tahu sama ada boleh ke tak boleh kan. Kita pakai prosedural kan. Just copy je control C. Yang kita pergi dekat sini. Saya create dulu untuk awak punya apa nama folder tu. Ni folder awak ni. Zem. Stdocs. Awak punya folder S4. Folder lab 6 ni. Okay. Awak tengok je, tak payah buat exercise. Memang susah nak, saya nak apa, nak control untuk awak buat exercise kan. Sebab apa, kalau face to face memang okey lah kan. Ini saya remove folder from the project ni. Project. So saya just tarik je lah. Mana tadi? Awak punya itu lab 6 eh. So yang ni awak punya lab 6. So daripada sini kita create. Okay, kita create new file. Untuk yang ini ialah saya ni untitled kan. Ni saya post dulu boleh eh. So HP ni tak ada kosong. Okay, SP boleh. Saya close dulu lah. Search. Okay, from search. Okay, saya padam semua. Kita create ni. Oh ni dah ada dah untitlenya tu. So save as. Kena save as dulu. Yang ini ialah kita create DB eh. Untuk create DB. Database .php. Kita nak test saja sama ada dia boleh tahu. Sebenarnya tak perlu nak create dia pakai procedure .php. But anyway, kita just create lah. Ctrl C, Ctrl S. So dekat sini, dekat dalam database ni, kita guna apa, user account. Pakai root je lah. Pakai root ni. Root localhost and then no password. Tak ada password eh. So then kita letak dekat dalam situ configuration dia, localhost, username, pakai root and then no password. So and then kita akan create database. Dekat sini nama dia MyDB okey lah kan. And then kita save Ctrl S and then kita run. Okay, kita run. So kita run pergi dekat localhost. Ini phpMyAdmin sini. Okay. phpMyAdmin. Kita letak kat sini. Dan yang ini ini apa? S3 awak punya S4 kan? Okay, S4 then lab 6 then kita try run eh. So dia dah created dah kan database. So and then kita refresh kita punya server, dia dah ada ke tak dekat sini database ni eh. Refresh kan, sudah ada dah MyDB kan. Okay, so then kita nak create. Sebenarnya kita tak perlu buat table. Kita nak create table lah, daripada situ. So kita boleh guna MyDB tu jugalah. MDB tu. Kita nak guna MDB ni. MyDB. Kita boleh pakailah MyDB. Alright, so kita buka dia punya tu table creation. Create table. Again pakai procedure. Okay. So kita pakai yang ni. Buka object oriented eh. Procedure. So daripada sini kita just copy je. Okay, itu je. Ctrl C. Lepas tu kita create new. New file. Yang ini kita save. Create table lah. Create table. Go PHP. Item 6. Okay. Then kita just press Ctrl S F. Sebelum tu kita betulkan dulu root and then password dia tak ada, and then MyDB, pakai MyDB. Lepas tu
kita create MyGuest table lah, simple je. So dia ada ID, first name, last name, email and register, timestamp, that's it. So apa yang dia buat lah, saya nak tanya masa awak buat exercise database awak pakai apa? Maksudnya sih? Awak pakai apa dia punya, awak terus guna direct pergi dekat database ke awak pakai apa dia punya interface untuk dia nak sambung ke tu, contoh macam Java ke, awak pakai apa? C ke Java ke awak pakai apa? Kita orang buat dekat PHP admin tu dengan MySQL. Okay, lepas tu macam mana awak nak interact terus ke SQL ke macam mana? Terus ke SQL. Okay, so ni kita through PHP lah kan. Okay, so dia punya command dia untuk kita nak apa nama tu create table ni ialah gunakan MySQL query. Query dia nak kita nak run query, and then command ni adalah connection dia. Dekat sini kita ada connection. So kita ada connection dekat sini. So connection dia guna MySQL underscore connect. Okay, ni connection untuk ke database. Kita kena bagi argument dia server name dekat situ, and then username kita dah bagi, password pun kita dah bagi, and then dia punya database name dekat sini kita dah bagi cuma MyNDB. So apa dia buat ialah dia akan test connection ni. Dia sebenarnya bukan test, dia run connection tu. Dia run connection. Dia ada connection ke tak ada? Ini untuk connection punya eh. Bukan nak create table. Create table dekat sini. Dia kena create table dekat sini. Dia run query ni. So dia create table dekat sini punya apa nama dia punya query dia. And yang ini connection. So ada dua argument ni lah. Query dengan connection. So dia connection tu dia akan define dia punya server name, dia punya database dua tu. Jadi untuk nak perform tu kena ada username and password lah. Ini dia. So then control C, control S kita save. So kalau dia success create database tu, yang ini ni ada apa ID, first name, last name, email ni. Jadi dia akan bagi apa ni message table my guest tu created success. So otherwise dia bagi error. So yang creation database tu yang ini sebenarnya. Eh. Mana kalau awak tak tak buat apa handle error pun, capture error pun okey juga kalau awak terus, kalau tak ada problem lah kan. Kalau ada problem dia akan bagi apa error lah. Okey, so kita run tengok dia boleh dapat tak guest punya tu. Just kita run ya. Refresh. Okey, saya betulkan yang ini dulu. S4 supaya nanti dia terus klik dekat situ. Ni sama. So kat sini S4 or lab 6 terus eh. Lab 6. Ni. Tak apa lah, saya tarik dia terus ke sini. So S4 lab 6. So kita ada dua create table kata dan DB. So kita run create table sama ada dia boleh kita admin sekarang. Okey kan? Table dah ada. So kita boleh test table tu, refresh. Dah ada dah my DB table, and then dia ada my guest table. Tapi kosong lagi kan? Ada lagi. Belum ada lagi isi. Tapi structure dia dah ada dah. So dia dah ada ID, first name, last name. Okay. So then kita nak create a database. A record dekat dalam. So nak create record, kita ambil insert data. Insert data ni kita nak guna prosedural jugalah eh. Prosedural, so kita just copy je daripada sini. Okay, sampai sini habis. Control C. Lepas tu kita create new file. Okay. Yang ini apa? Ini insert data. Okay. Insert record lah. So record.php. So kita masukkan record ni, control V, control S. Kita kena betulkan username root, password kosong, and then my IMDb. So control S save. So apa kita nak buat? Kita nak insert dalam MyGuest table first name, last name, email. So dia terus bagilah do. Ini dia punya value dia. Jadi bila kita run je control S save. Simple kan? Okay, so bila kita run je, ini refresh.
So insert record, dia kata apa, record created successfully. So dah ada record lah. Kalau kita preview, refresh, tengok dah ada dah. Dekat sini eh, browse. Dah ada dah satu, John Doe, then tu. So yang ID ni automatically incremented lah. Okay, so dekat structure tu awak kena bagitahu dia auto increment sini. Okay, so bila kita browse, John Doe, dah ada. Kalau kita refresh lagi sekali, okay, yang ini, refresh lagi sekali, dia akan masuk lagi. Walaupun bendanya sama, bila kita view, kita refresh tadi, bendanya sama, isi dia first name, last name, semua sama. Tapi dia, by right, dia memang tak sama lah sebab ID dia lain-lain. Eh. Dia orang yang berbeza, walaupun nama dia sama pun semua. Dia bergantung pada ID kan. Ini different different record ni. John yang nombor satu ID dengan John nombor dua punya ID, dia lain-lain. Dia tengok pada ID dia. Okay, so mana kita boleh create lah. Kalau kita nak create berapa lah. Tu, ini kalau nak create 5, kita refresh 5 kali. 1, 2, 3. Dah ada 3 kali kan yang kita masuk kan. Jadi bila kita refresh yang ini, ada 5 dalam tu eh. John, semua sama. Okay, 5 kali. So ni dah, kita dah create data. So sekarang kita nak display data tu. Okay, kita nak buat, kita nak display dekat PHP or page kan. Kita pakai select. So kita juga pakai procedural. Semua pakai procedural lah. Kalau nak pakai object oriented pun tak ada masalah. Okay, pakai procedural. Scope data. Choice. So and then kita create new file. So control S. Yang ini kita nak display data, so display record lah. Display record. Okay, display record, jangan ada tu eh. Display record.php. Right. So, and then kita paste in control S. Save, yang ni username root again. Then password. Okay, MyDB juga. So, sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita, of course, connection tak sama lah kan. So, then dia check connection. Kalau connection dia okay. Yang ini, ni if connection tak okay. So, dia tak dapat connect. Dia akan bagi, apa nama, message lah. Error message, connection fail. And then, dia akan bagi yang log punya error message tu. Dia akan paparkan. Dia akan equalkan. Pakai die punya kat, apa namanya, error handling. So kalau okey, dia akan apa nama, create, dia bagi query. Query dia apa, select ID, semua-semua lah kan. ID first name and last name, ada 3 kolom yang dia nak paparkan daripada table my guest ni. Lepas tu baru dia run query tu MySQL 6 rows, sorry, MySQL I query dia run dengan dia punya connection dengan dia punya. Kalau dia run, okey, ini maknanya dia run, dia tak ada problem. Of course, the connection okay, dia okay lah kan. Dia select ni maksud dia apa? Dia akan access record tu. Okay. Lepas tu dia simpan dekat sini dia punya result dia. Okay. Dia punya result. Lepas tu, untuk kita nak paparkan, nak display result tu, kita kena guna echo dia punya row ID. Row ID ni, row ni yang ni adalah yang kita, dia punya apa tu, array punya data daripada result ni, ni fetch sort ni lah. Kita nak access yang result yang kita buat query tu, record tu, kita simpan dekat dalam row punya apa nama, yang ini kan dekat dalam apa, array kan. Kita simpan dalam array ni yang nama dia row. So then kita boleh access row dia based on dia punya record dia. Dan ini kolom punya, row punya, dia punya kolom untuk yang ID, yang ini kolom untuk first name, yang ini kolom untuk last name. Jadi bila dia iterate, setiap record tu dia akan iterate kan. Selagi dia ada row, dia akan iterate sampai selesai. Dia macam for each lah dulu korang. Okay, dia pakai while ni. So then sampai habis, lepas tu baru dia dia akan keluar lah. And then dia close. Tapi kalau sekiranya dia tak ada record, yang ini kan dia check sama ada
Ada rekod ke tak ada based on dia punya condition ni kan. If rekod dia ada satu je which is greater than zero, dia akan paparkan juga. Tapi kalau tak ada rekod which is dekat sini jadi false lah kan, not greater than zero, maknanya zero lah kan. Dia terus paparkan echo zero result kalau tak ada rekod. Tapi kalau ada dia paparkan. Okay, so then lepas tu kita save. Lepas tu kita run kat sini. Okay. Press display record kan. So dia ada berapa record tadi? 2, 3, 4, 5 kan? Ada 5 record. Okay, yang ini yang bukan dalam dalam bentuk table kan. Jadi awak boleh masukkan dekat dalam table ni. Kan? Awak boleh masukkan dalam table supaya apa? Proper kan awak punya display. Jadi nak masukkan dalam table, awak kena create yang array punya display dalam table yang dalam lab 3 tu kan. Okay, jadi awak boleh tengok yang lab 3 punya. Awak punya lab 3. Dekat mana? Soalan nombor 3 tu kan. Ini question 3. Okay. Lab 3, question 3 tu. Jadi bila awak buka question 3. Ini bracket punya. Eh. Ni. So. Awak tengok dekat sini kan. Dia ada table. Dia ada dua. Dia ada dua ni kan. Dia ada dua header ni kan. Then dia dia akan masukkan dekat dalam TR. Untuk iterate. Setiap rekod tu dalam dalam rekod tu dia ada dua kolom dekat sini. Okay. Maknanya dia akan iterate daripada while tu lah or for each lah. Okay. So kita boleh guna ni lah. And then of course kita boleh pakai dia punya style lah. Nak, nak berapa width dia, TH width dia 80 pixel. Kalau kita nak width dia 100 pixel, besarkan lagi awak letaklah width dekat sini. TH. Okay. Kalau kita taruh TD dekat sini, maknanya TH dengan TD semualah kan. Okay, so kita boleh pakai inilah. So kita ambil yang ni style eh. Kita just copy style daripada sini sampai sini dan kita copy yang tu. So kita copy yang table dulu lah. Table ni opening, table closing dekat sini lepas pada selesai dia punya ni apa yang dia punya iteration tu. Selepas selepas ni 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 dia punya PHP closing. Jadi lepas ni baru kita letak table. Sebab apa? Table table tag ni HTML punya. So dia kena ada di luar daripada PHP lah. Di table ni kan. So luar. So then kita just copy yang ini. Table ni control C. Kita taruh dekat mana tadi? Dekat wall tu. Ke atas pun boleh, tak ada masalah. Kat sini pun boleh. Yang penting kita kena ada apa nama tu? HTML lah. Jadi kita create HTML eh dekat sini. HTML punya tu. Sama juga tadi kita create HTML. Tadi saya pakai apa? Sama macam biasa tu kan, control and apa? Tu baru tab dia keluar tu. So kita letak mana? Dekat antara body kan. So saya just cut body ni taruh dekat belakang. Okay. So dia dah berada dekat dalam body kan. So then kita masukkan yang table tadi, table tu kita letak dekat atas lah, atas PHP eh, dekat sini. So then saya just paste in dekat sini. Oh, kita ambil balik. So, ni eh, control C. Ambil semua juga. Ni eh, ni. Dan table punya ni kita taruh dekat belakang. Selepas PHP. Selepas PHP eh. So just copy yang ni, control C. And then saya taruh dekat sini. Lepas PHP. Tapi yang ini closing kan? Closing table. So kita dah ada table opening and then table closing. Yang 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 kita nak iterate dekat sini yang PHP punya. So dia ada dekat dalam dia. Dekat sini dia ada dua TH. Dia ada dua kolam lah. Tapi kita nak display berapa kolam? ID, first name, last name. Ada tiga kolam. Okay. Jadi kita nak ada tiga lah. Jadi kita copy lagi satu. Control shift dia. Terus shift dia shift untuk yang sublime punya. Eh. So yang ini apa? ID. Satu lagi. Kita just copy je lah first name. Control C. Sini first name. And then last name. Control C. And then last name kat sini. Kalau kita nak display lagi satu, email pun boleh juga. Control shift D lagi satu. Yang ni email. Email. Ni dia punya header. TH ni header dia.
Okay, jadi kita ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kita belum ada buat lagi dekat sini kan. Kita boleh tambah lagi satu lah. Nah, yang kita nak display. So, yang kita display dekat sini. Daripada sini sampai sini sebelum closing ni. Yang ini yang kita nak display kan. So, yang kita nak display adalah ID. Yang ini row ID. Okay, yang kita nak display. So, yang ini kita buang. Sebab yang ini dia punya text kan. Okay, ini kita buang. Kemudian yang kita nak display. Okay, ialah name punya row, so echo juga dekat sini echo. So row punya first name dan apa lagi echo juga yang ini apa row last name punya dan last kali ialah ini kita delete last kali kita just control shift D. Yang ini apa? Last name lah. Email kan? Email. Email. Control S save. So, kita dah ada. Dah ada empat. Kita dah ada empat. Kita dah ada empat kolom. So, ni. Ini dia akan. ni belum belum ada TD dekat sini kan? So, yang ini untuk dia punya kolom kan? Data punya kolom. Okay, dia macam ni lah, cuma macam ni cuma dia kena enclose pakai TD bukan TH. TH tu untuk header dia kan. So kita create punya dia punya ni lah ni. Yang ini ni kena create dalam PHP. Kita kena create dalam PHP. So kita kena ada TR dulu. So yang TR kita TR ni sini eh. Saya just copy je control C yang TR ni untuk row punya starting row control C. Saya yang tapi yang ini kita convert dekat dalam kita kena convert dekat dalam PHP. Jadi nak convert dalam PHP kita kena ada enclose untuk PHP punya tu echo. Kita echokan yang ini ni. Yang ini kita echokan TR. Sama je lah dengan yang ini eh dalam ni. So kita just copy je lah yang ni eh. Ni yeah. Boleh. Sangat. So, tak payah nak kena susah-susah pakai ini je. So, yang ini yang opening dan control C. Yang closing kat sini. So, ni TR punya closing. Okay, so sama. Ni TR closing. Ni TR opening. So, yang tengah-tengah tu kita just copy je eh. Untuk yang echo dia, control C. TD opening, TD closing. Simplifikan kerja kita eh. So dekat sini control ni ya dan tengah-tengah ni yang TD ni kat belakang tu TD closing. So kita just copy je lah yang ni eh. Boleh closing. Boleh. So dekat sini. Okay, so then kita copy semualah. Okay, so saya just taruh dekat sini. So control shift D, control shift D, control shift D. Yang ID ni saya tukar first name, control C. Yang ini last name Rosi Ruby dan email Rosi. Okay, so yang ini dah tak perlu lagi lah kan dia. So, tapi echo tu kena ada jagi lah. So dah selesai kan. So then control S save. So kalau kita refresh kat sini. Okay, so kalau kita refresh apa lagi dan tak boleh macam untuk email unexpected index dekat mana ni line 40 unexpected index in email. Okay, yang email expected error email line berapa tadi line si line 43 line 43 dekat sini satu ni closing expected email expected index dia tak ada index tu maksud dia tak ada email lagi belum ada email, kita belum set email kita baru ada first name last name je dekat database kita comment out je dulu eh. Kita comment out je dulu kita belum create lagi email okay. Right, so control S save so then adalah dalam tu eh. Cuma kita belum bagi dia punya apa nama style lagi. So just copy style je control C.
head, and then kita letak dekat header, head before closing, control C, control V, draw S. So dekat sini 80 pixel, jadi kita boleh letak 100 pixel lah. Tengok dia okey tak. Ni TH dengan TD lah. Kita letak dua lah. H dengan TD. So and then lepas tu kita refresh dia, dia akan ada dah. Tapi yang ini dia ada dua kan. Kalau kita bagi dia 100% kot width dia kan. Jadi 100%. Jadi sampai habis dekat situ. Jadi kita letak, kita ambil je yang ni yang 100% style ni. Table punya ni. Mana table? Oh tak ada. So kita letak je style. Saya ambil yang yang section 3 punya. So ataupun awak boleh check lah dekat table. Dekat sini W3Sco. So untuk yang table punya pergi HTML. Awak cari table. Dia punya width dia untuk bagi full full display punya border size ni dekat sini sampai 100. Dia panggil style width 100. So just pakai dia ni kan, ni 100 ni kan, daripada sini sampai sini complete 100. So ni dia. Dia just taruh je dekat table, dekat table sini style ni control SF, ataupun taruh dekat table atas pun boleh. Tapi table ni dah ada dah ni. Kat sini pun boleh juga. TD, TH, TD pun ada juga kat sini. Kepisan. Jadi, kat sini pun boleh juga. With WIDTH contohnya kan. WIDTH tu. Nak bagi dia berapa? With dia 100%. Okay. Persen kat sini. So, yang dekat bawah tu tak perlulah. Yang ni. Table ni. Yang bawah lagi. Table closing, table yang mana? Oh, atas sini. Yang ini tak. Try save. So kalau kita refresh, dia dah 100%. Okay. Yang ini berapa? 100 pixel. Okay. Ini 100 pixel, ni 100 pixel punya size. So yang ini dah ada. Kalau kita nak single line, kita pakai collapse punya. Pakai collapse. So kalau kita tengok yang collapse punya single line dekat sini, satu line je kan, pakai border collapse and the collapse. So I just copy yang ini, ataupun awak just taruh je dekat sini. Saya copy lah, taruh dekat atas tu table sebelum closing. Yang ini border collapse, betul kan, border collapse eh? Yang ini apa, single kan, border collapse. By border collapse, dia pakai collapse. Okay. Trace. Save. So and then preview di tengah satu line je lah. So and then lepas tu kita nak buat apa tadi? Kita dah display ni kan? Kita dah display. Apa kita nak buat? Kita dah display. Kita nak buat display dah ada. Kita nak update. Kita nak update. Ni kita nak buat search. Kita nak buat delete. So first kita nak buat update dengan delete. Kita buat delete dulu lah. Kalau nak buat search pun boleh juga. Kita buat search. So, untuk search punya, kita pergi dekat sini ambil PHP. Kita nak search pakai SQL data ni. Kita pakai select juga. Kita pakai select tapi dia ada where punya clause. So kita pakai yang ni. So kalau where last name, dia akan cari last name. Tapi kalau kita search, kita pakai like punya tu. So awak pergi dekat SQL, awak pergi yang ambil yang like punya. Ni dekat sini eh. Awak tengok dekat dalam chapter 6 punya tu, kalau awak nak refer yang saya saya punya ni lah lecture dengan tu section 1, 2, 1, 2, 3. Pergi dekat sini lecture. Okay, lecture lab chapter 6 ni. Dekat sini eh. Yang ini. Yang semalam punya. Complete lah. Okay, okay, kita start dengan method dia awak review-review. Jadi kita limitkan 30 lah. So dia punya tu explanation sikit tentang, tapi awak dah apa dekat dalam awak punya database kan. So anyway, dia dah tahu dah. Pakai search by like. Sorry. So kita pakai ni. Okay, kita pakai juga select juga. Tapi dia pakai yang lain. So basically kita just copy yang
select punya. So kita just copy yang select punya ni, display record ni. Just copy yang ni. So sama juga kita pakai yang inilah. Okay. So cuma kita taruh dekat sini, dia kena ada apa? Dia kena tekan. So saya just copy je control C, then kita create new new record control E and so control S save. Yang ini apa? Search. Search punya result ni. Search punya result.php. So nanti bila awak search search je, contohnya awak nak search based on awak punya tu argument awak. So ni nanti dia akan paparkan terus lah. So ni yang ketinggalan. Okay. So RootMyDB ni betul. Okay, yang ini kita nak betulkan. Kita nak pakai yang search like punya ni. Okay. So yang search like punya kita taruh je instead of contohnya dekat sini last name where, kita pakai where lah, kita pakai where. So kita pakai yang where punya PHP ni, where, the where punya tu database model private punya. So kita just taruh je dekat sini, contohnya kita nak yang last name punya, just copy je yang ini, control C, kita gantikan pergi dekat yang ini my case ni, kita just control V, yang ini kita comment out save. So where last name equals to, so kita gantikan yang ni like lah. Okay. So like do dekat sini kan, jadi kalau yang ini dia akan search yang last name dia do, tapi semua do kan, so kita kena update dulu lah eh. So kita nak update dulu, so kita balik, but anyway kita run dulu. Kalau yang ada do dekat sini ni, dekat dalam database, dia akan paparkan semua do. But anyway yang do ni pun kita boleh simpan dekat dalam satu satu apa nama variable. So contohnya ni yang search punya item tu kan, search punya tu CRC page. Search search punya item, search punya word kan, word. Okay, so and then yang ini search word ni kita kita boleh ambil daripada daripada mana, daripada form kan. So then yang ini kita boleh letak dululah ni ya. Ada yang ketinggalan ni PHP. So ada yang ketinggalan kat sini. Press dulu. So yang ini yang ini last name kan, last name from where last name ni. So last name kita pakai yang last name. Okey, tak apalah, kita taruh je dulu door. So yang ini kita kena ambil yang tu lah, search tu. Ada yang ketinggalan, that's why dia tak boleh dapat. Kat mana? Saya tak tahu. Sekejap, control. So, saya check dulu. Install. Okay. Okay. Dah ada kot tu. Good. PHP dia pakai apa? CSS syntax script. Snippet syntax. Okay, baru dia tu, baru dia keluar. Kalau dia control S save. So dekat sini search punya tu lah, search SERC, SERC ni kita nampak ni search word ni. So kita just ambil dia mana. Right, control S save. So and then kalau kita, oh kita belum run lagi tadi yang do tu. Anyway kita run dulu lah. So first do punya kat sini do, do then control S. So kalau kita search select ID first name last name, kita select semula eh. Okay. From my guess where last name like do. So dia akan paparkan semua yang last name do do lah, tapi semua memang do kan. Semua memang do.
Jadi kalau kita tukar, kita try update dulu eh. Kita update dia punya tu. So kita buat update punya tu dulu. So untuk update punya, kita try buat update dulu eh. Itu yang update punya dekat sini. Pakai update. Okay, so again kita pakai procedural. Ini review untuk awak ni sebab awak dah buat belajar dah sebab. Okay, control C. Control N. Lepas tu kita control V, control S. Yang ini apa? Update eh. Update. Update PHP. So, kita update. So, yang ni root juga. Password kosong. Lepas tu, yang ini kita nak update yang nombor 2 punya. Do. Last name do. Last name do ni. Update my guest set last name. Dua, do. So kita taruh line lah. Nasi dah do, do dah banyak dah kan. Nasi do je. Okay. Siapa? Whatever lah. Whatever lah eh. Okay, so yang nombor 2 punya. So sekarang yang nombor 2 masih do lagi dekat sini kan. Bila kita back yang kita dah save belum? Control S, control S. Kita nak tukar man ni, man. Jadi kita refresh yang ini. Mana tadi ha ni? Refresh, kita update dulu. So updated successfully. So kalau kita tengok yang ini refresh, kita buka semula dia punya tu, kita buka semula display record dia sekarang dia dah jadi man. Jadi kalau katalah kita bila update aja dan kita terus nak display, kita guna header lah. Dan kita pakai header untuk yang header punya tu, kita guna ni lah header HTML PHP header header location. So kita terus buka, so kita pakai ni okay. Header ni kita just letak je dekat belakang supaya bila kita dia sebelum dia exit dia akan paparkan tu. So dekat update ni dekat belakang ni kita letak header location. So kita nak buka dia punya display tu yang ni display record ni yang ini. Kita just copy je control C. Okay. Control C. So dekat belakang update ni kita letak display.php sebelum dia, maknanya sebelum dia exit ni kita akan buka yang display punya. So, dia terus paparkan. Contoh ID yang nombor 1 ni kan, kita letak MA Mike kan, John Mike kan, control S save. So bila kita run aja yang ni yang update ni kan, kita refresh ya, dia dah tukarkan mic tu kan, automatically dia akan paparkan. Kita guna apa? Header pakai location. So andain katalah kita create new one yang nombor 3 punya, yang ini kita guna yang first name punya, first name dia Mickey ke kan? Yang first name punya. Ni yang first name yang ID 3 eh, dekat sini. ID 3 yang ni. So bila kita save je. Control S save. Then kita run. Mana lagi? Ha ni eh. Kita run semula. Kita run semula yang tadi tu refresh. Update. Dia dah tukarkan kan? So ni kita dah update. So yang tadi tu. Kita belum buat. Taruh apa-apa lagi button eh. Yang tadi tu, yang kita nak search tu, kita again boleh search. Taruh kat mana search. Dah boleh search lah. Katalah kita letak John tu kan. Control C. Kita nak search John je kan. Dekat sini yang search ni. Kita nak search John dekat sini. Tapi yang first name punya lah. Yang ini first name. F-I-R-S-T. First name. Okay. So, Control S save. Yang John ni kita taruh terus lah. Okay. Jadi bila kita
refresh, kita search John. Dia kata apa? Line 47, expecting, unexpected. Line 47, unexpected. Oh, dekat sini kita kita comment up. Kita comment up. Okay, Ctrl S, save. Bila kita refresh mula, dia dah ada dah. Oh, dia tak ada John. John tak ada. Huruf kecil kot, huruf besar. Huruf besar kot. J-O-H-N. Kalau kosongkan, apa tu yang first name? Kau tu ada kan? Okay. First name, apa first name? Ctrl S dulu. Kita refresh. Meskipun ada expected, meskipun given boolean 51, dia tak jumpa. Okay, naik, select from my case man. First name, naik. Oh, okay, ada satu. Right, so dekat sini I can try save. Something wrong. Dekat sini ada yang ketinggalan. Kenapa dekat sini ada tu? Okay. Try save eh. Right, so refresh. Dia dah ada lah kan? Tapi ada, okay, ada 5. Mana yang satu lagi? Kita dah delete ke belum? Ada 1, 2, 3. 3 mana? Tak ada. 3 apa? Oh, tak ada first name. Yang itu Mickey. That's why dia tak ada. So, instead of kita letak direct pergi dekat sini yang untuk ni kan, kita boleh gunakan yang ini. Bila kita search, search world ni, kita boleh letak dekat search punya result ni, dekat, dekat address. Dia punya, dia punya nama ni kita, apa nama, kita bagi input lah. Jadi kita boleh pakai yang ni, search world ni untuk kita search, pakai itu. Ni kan. Okay, so kita just copy je. Ctrl C. So, kita boleh taruh kat situ. Dan yang ini kita boleh ambil daripada kita, kalau kita, yang ini apa? First name eh. Kalau semua-semua kosong. Ctrl S, save. Boleh tak? Okay. Refresh. Search result. Tak ada, tak ada. Okay. Kosong tak ada lah. Kalau kita letak. Okay, but anyway. Kalau kita nak letak dekat dalam satu form. Untuk kita nak search boleh. So, dan yang ini ni kita kena pakai yang ini. Okay. Untuk yang form punya, kita boleh pakai inilah. Kita submit pakai post ke get ke. Lepas tu bila kita tekan ni, dia akan submit apa yang kita nak search tadi. Lepas tu nanti baru dia akan capture. Yang ini dia akan capture. Dia akan capture pakai echo PHP ni. Ni. Lepas tu, lepas dia dah capture daripada sini, baru dia dia passing dekat dalam select punya query tu. Okay, so kita boleh pass dekat sini. Okay, so yang query tu dekat sini dia punya search. Search item yang kita tu. Search word ni. Dekat sini. Sini ni kita pakai get lah. Jangan pakai post senang sikit kan. Get ni. Dia pakai gap ni, Ctrl S, so search word. Yang search word ni kita supply dekat mana? Kita bagi dekat search result PHP punya input. So, jadi kita boleh terus letak search word ni, contoh dekat sini eh. Kita ni search, ni display record eh. Yang search punya kita kita disable yang ini dulu. Saya disable yang display record dulu. Sorry, yang search. Search, oh tak ada, okay. Yang search punya ni, dia terus, okay, dia terus masukkan ke sini kan. Okay, so yang ini, kita search result eh. Okay, search result dekat sini. Kita boleh supply dekat sini, dia punya argument yang kita nak masukkan. Contohnya yang search word tu kan, apa dia punya search word yang kita nak. Contohnya apa, yang ini apa, John kan, J-O-H-N. So, bila kita enter je, dia apa, GET, get tag. So,
Ni search word ni, bila dia kita letak kat sini je, search word ni dia akan taruh dekat sini dan dia akan buat searching lah. Dia akan buat searching based on kita punya tu. Tapi dekat sini, exactly dia ambil yang kita supply tadi. So yang ini apa? First name. Control SF. Jadi mana kalau kita letak John first name, dia akan cari yang first name punya John. So dia terus masukkan. Jadi kita boleh create form dekat situ. Contohnya dekat sini kita create untuk search formnya kan. Control N. Control SF ni yang untuk search form punya. Form search. .php. Okay. Jadi form search. .php. So yang ini kita ambil yang table punya tu. Sorry. Form punya ni. Yang ini kan kita ambil ni. Jadi copy je. Jadi kita masukkan dekat situ. Kita cuma nak search satu item sahaja. So saya ni saya delete. Ctrl X. Yang ini search punya word tu. Search word. Ctrl X. Benda input text. Yang ini apa? Search word kan? S-E-R-C-H. W-O-R-D kan? Ni kena sama dengan yang apa tu nama yang awak Ctrl X dulu eh. Yang awak search punya ni. Ni search dekat sini. Ni kena sama. Ni control C. Awak pergi dekat form search pun sama juga. Yang ini. Kena sama. Baru dia boleh tu. Jadi lepas tu dia masukkan. Kemudian yang welcome ni kita tukarkan kepada yang search result ni. Ni search result. Jadi kita just rename je. Kita nak copy ni. Control. Kat sini control C. Escape. Dekat form search ni kita berbeda. Dan ni kita guna get method lah. Ctrl S. So kita ada satu text sahaja kan dekat sini. So Ctrl S save. Jadi bila kita apa nama refresh. Bila kita buka form search kita masuk ni yang kita buat tadi eh. Kita letak yang first name punya. First name. Bila kita submit dia buka pergi dekat mana search result and dia terus paparkan. Okay. So maknanya kita dah boleh inilah. Dah boleh. Untuk nak update punya kita boleh. Sekarang dah boleh buat search kan. Tapi search ni yang apa full punya ni lah. Full name punya text. Kalau kita nak sebahagian daripadanya dan kita kena pakai yang ni. Yang search punya PHP apa SQL yang lite punya tu. SQL lite. So then kita kalau yang dia punya first word dia ada A, kita guna A and then apa nama tu apa percent punya tu yang ini kita nak cari yang first word punya ada A. So then dia punya wildcard tu basically kat mana wildcard ada kat bawah wildcard tu ni kalau yang ni A tadi first character kan first punya character. Kalau selain daripada tu represent zero or more character ni eh. Kalau in between, kita kena enclose lah. Between of tu punya tu, wildcard punya character. Like ni macam ni kan. DES ni dekat belakang. Yang ni in between MER. Dan seterusnya lah. Okay. Nah, macam ni. So ni dia punya tu. Macam tu kan. Jadi awak dah. Ni. Okay. So kita cari yang in between lah. Okay, so kita letak percent dekat situ and then dekat belakang dan dekat kita boleh letak dekat sini yang search result ni kita boleh add in yang search result yang ini ni search word ni yang kita letak word je lah dekat sini search boleh juga S-E-A-R-C-H-V search. So then kita yang ini kita boleh letak terus dekat sini pun boleh juga ataupun kita create new variable pun boleh. Okay. Ni. Oh sorry. Ni. Balik semula. Ingat tadi nak buat new variable. But anyway kita boleh taruh terus dekat situ. Jadi bila kita control SF eh. Bila kita search dekat sini. So kita back refresh. So anything yang ada O dekat sini kita boleh
Cuba kan. Oh, John. Ni yang first name punya. Kalau kita nak yang last name ke whatever kan, kita boleh taruh, kita boleh pilih yang last name punya. Yang ni eh. Ni last name or first name. Okay, so kita ambil yang first name punya. So, ni search punya dah okay. Okay. So, then kita nak buat update pula. Nak update, kita boleh taruh dekat dalam sini. Yang ni kan, yang search punya ni. Kita taruh dekat dalam dekat display record ni, dekat sini untuk nak update. Kita taruh dekat sini update. Oh, kalau kita nak delete lah, kita buat yang update dulu. Okay. So untuk yang update punya, kita ambil yang update dekat sini, SQL update. Oh, dekat sini PHP, PHP yang SQL punya tu, database update. Okay, dekat sini update, mana update? Ini update eh. So, update data, kita ambil juga yang procedure pun. Eh. SQL procedure, kita just ambil. Okay. Kita copy Ctrl C, and then kita create Ctrl N, Ctrl S, and then update eh. PHP. Update PHP. Oh, dah ada update dah. Okay. Dah ada update. So, kita dah update dah tadi kan? So, dah update dah. Make apa semua. So, update. Tapi, yang ini kita taruh terus kan? So, mana kalau kita letak dekat dalam form? Contohnya, kalau kita nak update through form, kita create form lah. Okay, so, untuk update form, kita kena create form. Ctrl N, Ctrl S, save, update through form. So, ini form update. Form update.php. Jadi kita masukkan dekat dalam form tu dan baru pergi dekat update. So kita just copy je yang form search punya dan kita tambah. Ctrl C, form update. Sekarang kita Ctrl S, save. So yang ini yang update punya lah. Okay. Update. So saya just form update ni update punya. D-A-T-A. Update pun kena get method jugalah. So then kita nak control. Kita just copy je. Contohnya, kita nak buat semua-semua kan. Yang ini untuk ID contohnya. Yang ini, semua-semua lah. First name, last name kan. So, just copy je. Yang first name, last name. Dekat mana ni. Kita just copy. Yang record dia. Yang ini. Oh, kita belum taruh email lagi eh. Okay, kita just copy je yang ini, first name, last name. First name, Ctrl C. Mana form update ni. Ctrl V. And then yang tu last name. Okay. Ctrl C. Update last name. So yang email punya belum lagi kita. Kita kalau nak try, nak masuk email pun boleh juga. Okay, so kita try masuk email je dulu eh. Untuk yang display punya, ni eh, ini kita comment out je dulu. Okay. So, ni untuk yang email punya lah. Okay, email. So, untuk yang dalam rekod punya, kita nak paparkan. Sorry. Yang dalam rekod punya, kita nak paparkan dekat sini. ID, first name, last name, email dekat sini. Jadi, kita boleh tambah lah. Okay, dekat sini yang ini, email kita comment, uncomment out. Email. Kemudian, dekat bawah pun, kita taruh email dekat sini, uncomment out. Tapi kita belum create email lagi kan? So kita kena create email lah. Tapi email dah ada belum dekat dalam database tu? Let me see. Belum ada pun. Ada kan? Email. Fresh. Dah ada dah email kat situ. So kita display lah yang email punya eh. So bila kita display email dekat sini, kita echokan email. Dan kita echokan. Kita taruh email dekat situ. So adalah email. Apa yang tak ada? Semua dah ada kan? Kita try tengok Ctrl S save. Ini display record eh. Display record. Display record. Kita refresh. Dia kata apa? Email. Lab 6 display record 57. Define index. Index. Oh, sebab kita dekat update tu kan? Tadi eh. Dekat update ni kita tak taruh. Kita ambil semualah. So then campur dengan email sekali. Ctrl S save. Dan kita refresh semula. So, dah ada email dekat situ. So, then untuk kita nak modify, kita nak kena ada form lah. Kita taruh form eh. So, form kita guna form form update.
So form update dekat sini ya. Form update kita ada email sekali dekat sini, kita add comment out. Saya dah ada email dah. So then dekat sini update ni, form update ni kita boleh buka, dan yang kita update ni kita terus hantar pergi dekat update button. So apa isi dekat dalam sini, yang ID first name last name ni, dia akan update dekat situ. So dia akan pergi dekat update, update sini, dan dia akan ambil apa yang kita submit daripada form update tu. Sama macam kita form search tu kan, dekat search ni kita apa capture. Jadi kita just copy je control C, yang ini search world ni, kita pergi dekat update ni, kita masukkan dekat sini. Cuma yang ini yang ID nya ID lah kan, kita ambil ID dan control shift D. So kita ada first name last name, okay. Yang ni first name, control C, dan last name kita just copy je, last name saya mana last name tu, apa tadi search update ni, dan last kali email tulis je lah. Ok, email. So kita ada get ID first name, jadi kita taruh terus ID ID lah, first name kita taruh first name lah. Kita taruh dalam dia punya variable dia. Okay. Dan sama juga kita taruh dalam variable, email pun taruh dalam control C. So yang ini kita taruh dekat dalam sini. Set first name, dan kita just copy je yang ini. Mana kita masukkan semualah. Okay. Kita just copy je. Yang ini first name, ni last name, ini email. Okay, yang first name punya satu lagi ID. Ini taruh set sini. Ya. So yang ini ID. Control C. So yang ini ID. So ID ID lah. Yang ID ID yang ni, ya. Yang ini ID. So, kita just dulu lah first name, copy je dulu. First name dah ada, last name control C, last name, kemudian last kali ialah email. Yang ini yang kita nak apa nama tu, kita nak update dia. So ID, ID ni kita ambil daripada ID ni, okay. Control C, so yang ni ID, yang ni kita ambil daripada first name ni. Kita just copy dia. Control C. So, yang first name, kemudian yang last name, last name jugalah kan, cuma dia ada dia punya ni lah. Control C. Ni first name, oh kita salah ni kot, last name betul lah ni. Okay, so dia ada ni dia punya opening quotation tu, opening quotation ni, last name, dan last kali email. Just copy je lah yang ni, taruh tulisan ni. Okay, so dia saya email. Where ID ni yang, oh ID ni tak boleh sebab kita tak boleh tu. Kita tak boleh tukar dia. Jadi kita taruh je lah dekat sini. ID sama dengan, oh sorry, dia kena ada ni, ID. So ID kita tak maulah, tak mau tukar. Jadi dia first name, last name, dia ambil daripada last name yang atas tu. Email, dia ambil daripada email yang atas. Anyway, ID sama dengan ID yang dia pass tu. So then bila kita masukkan dekat dalam form tu, bila tekan submit daripada update punya form update, bila tekan submit dekat sini, kita taruhlah dekat sini video. Boleh juga lah, tak payahlah. Okay. So bila kita, tapi kita belum letak dekat sini update lagi, eh. So again kita refresh yang update formnya, form update kita yang search word ni daripada sini, ini search ni, kita belum betulkan lagi search word. Yang ini dia apa, first name, first name, Tracy, first name, last name, ni kita betulkan dulu.
yang ini email Kelvin, email Kelvin, email yang ini ID, yang ini ID. Okay. So kalau kita refresh, dia ID dia apa, first name, last name. So bila kita update dekat sini, then kita submit query. Yang ini kita kena by right, kita kena disable lah. Okay, yang ini. Jadi kalau kita letak contohnya ID, kita ambil yang ID, tengok berapa. Nanti kita populate benda ni daripada daripada apa, daripada record tu. So contohnya kalau katalah kita kita punya ID yang nombor 5 ni, John Doe ni kan, kita refresh dulu. John Doe ni kita nak tukar dia punya last name dia. Ni kita taruh John ni, J-O-N-N-Y yang ni, yang nombor 5 punya. Ini kita nombor 5 punya Johnny. Okay. Yang lain semua okey. Bila kita kita record this string, then the unexpected error record this string. ID, first name tu ada, last name memang tak ada. Kosong. Line 24 tengok. Okay. Line 24 update. Line 24 update. Okay, update my guest. Set first name, first name, first name, last name, last name, email. Okay, where ID equals ID. Ini ketinggalan. Okay, so bila kita refresh je, dia dah tukarkan. Eh, mana tadi? Mana Johnny tak ada? Okay. Kita belum tu lagi eh. Kita balik semula dulu. Kat sini refresh. Form search. Eh, bukan search. Form update. Kita yang nombor. Nombor berapa kita nak? Nombor 5. Kita refresh lah. Okay, nombor 5. Johnny kita taruh eh. Nombor 5 punya. Okay, whatever lah. Last name, email, jadi kosong. Kalau nak, kita letaklah. Apa ni? Whatever lah, okay. JHN. JHN. Gmail, whatever. Gmail. Okay, submit query. So, automatically, oh, dia tak update lagi. Okay, dekat sini. Nombor 5 punya. Okay. So, ID. Dia tak update lagi ni. Kenapa tak update? Dia refresh dia. Kenapa dia tak update? Update. Dia pergi dekat mana? Ni form update. Dia pergi dekat update. Get method. Okay. Dekat update dekat sini kita get method ada betul dah. So, kalau kita test dulu yang ini, kita ini jangan jangan terus buka dulu. Kita nak echokan betul tak yang ni? Echokan yang first ID tu betul tak? First ID dia tu. Dan kita try echokan yang first name punya. Echo first name. Tengok dia punya, tengok dia punya tu, dia dia paparkan tak, kalau kita letak 5 dengan first name something dia tu tu, so, then sebelum dia tu mana dia update ni, okay, set first name, last name, 5, whatever. Okay, kita try dia ini, kita refresh dia ni, form update. Okay, kita submit je. Dia kata, Johnny, error updating. You have an error SQL syntax. Check manual that correspond to you. Yeah. Oh, okay. Where ID equals ni. Atline. Dia tak nak where ID. Okay. Yang ini ni. Kita kata, dia punya ID dia. Betul lah. Control S. Eh. Try lagi sekali. Benda tu dia syntax dia tu. Refresh. The ID equals.
Okay, anyway, kita terus tu je, ambil je. Saya ambil yang kawan awak punya. Sampai dekat sini ada problem yang update my case first name last name. Yang dekat ID ni, ID equals ID, oh, dia tak nampak ni ID ni. ID ni dia tak nampak, ID. ID. Don't know dekat mana dia punya tu. Anyway, okay, saya ambil yang kawan awak punya. Pergi dekat sini. Saya tak nampak ni. Section 3 punya. Tengok. Yang update punya. Ini update. Lab 6 update. Sampai dekat tu dia ada tu. Sama kan? Yang ini sama ni. The ID. So, sama. First name. Tapi dia pakai F name nya. First name. Last name. Last name. Okay. Ada yang tu tak sama. Control C. Saya taruh je dulu dekat sini. Okay, yang ni saya comment out. Saya betulkan first name. Ni F name. Control C. Control V. Last name. Last name. Email. ID. Okay. Try ni. Padahal sama je tu. Control S. Save. Then kita refresh. Refresh. Yang ni. Balik semula. Refresh. Journey successfully. Benda yang kita tak nampak kan. Tapi dia dah record, dia update lah. Jadi kalau kita display balik dekat sini, dia dah tukar. Okay. So then kita boleh uncomment out the yang ini dalam search update ni, then dia boleh terus paparkan. Contohnya kalau katalah kita update yang nombor, kita ada nombor berapa? Kita ada nombor 4. Don't mic. Okay, dekat sini ni kan. Nombor 1 ni kita ambil nombor 1. Lepas tu. Okay. Lepas tu. Mic lah. So, yang nombor 1 punya. Dia tukar. Dia dah tukar eh. Semua dia tukar. So. apa lagi tu, update dah ada. Kita boleh delete juga. Untuk delete dia punya tu. Contoh yang delete punya. Kita kira, kita boleh ambil delete punya. Kita dekat delete. Yang delete PHP, yang delete punya. Sini eh. Mana delete? Delete. So kita ambil juga procedural. Kalau ada benda yang awak nak tanya, awak boleh tanya lah. Okay. So delete, control C, delete. Ini kata control N, control S. Delete record eh. .php. So control V, control S again, yang ini root. Password tak ada. Okay, so kita nak delete yang ini. Delete, kita dah ada delete belum? Tak ada. Kita delete contohnya nombor 3 kan. So ini nombor 3. So control S, save. Sekarang kita ada nombor 3, tak ada. Kita dah delete sebelum ni kot. Ada. Saya tengok. Kita ada delete tak? Delete record tak ada. Okay, on it way. Okay, yang ni yang nombor 3 punya delete. Tak ada kan? So, 3. Yang kita ambil yang nombor 2 punya kita delete. From my guess where ID equals to 2. Delete. Okay, so control SF. So, kalau kita delete. So and then kita kan, kita ambil sini yang delete nya. So kita refresh. Delete, kita delete yang nombor 3. Mana dia? Delete record yang nombor 2 punya. So deleted, record deleted successfully. Bila kita refresh, nombor 2 dah tak ada. Okay. So then kalau kita nak delete record tu, kita tak tambah something dekat sini untuk yang delete. Dan kita boleh tambah untuk update juga. So kita tambah yang delete dulu dekat dalam display record ni. So dalam display record, kita tambah display record, delete record. Okay. Kita tambah satu kolom lagi yang lepas email ni, control shift D. Yang ini untuk delete punya. Delete punya kolom. So untuk yang delete kolom, kita kena control S eh. Kita kena tambah juga dekat sini. Untuk yang delete punya control shift D. Sorry.
control safety, yang ni control safety. Okay, so kita jauhkan sikit. So yang ini ni, apa yang kita nak submit dekat dekat sini ialah bukan yang ini chorus ni, tapi kita nak submit apa yang dekat sini. Kita nak submit dia punya, dia punya apa tu, dia dia punya, kita nak submit dekat sini dia punya apa, dia punya anchor link tu, dia punya anchor, dia anchor. Jadi anchor ni, anchor ni href ni, href dekat sini, href, href yang kita nak masukkan dekat, bila bila kita klik je yang ini ni, macam kalau kita delete dekat sini kan, kita pergi dekat yang delete punya tu ni kan, mana delete ni, yang delete ni, delete record ni, delete record dalam record, saya check delete record. Kita ada, tadi kita ada berapa, dua kan, kita ada berapa lagi sekarang ni, kita tengok dulu. Oh ni delete record ni kan. Jadi daripada delete record ni, seolah-olah macam kita submit yang ni, ID equals to berapa, ID berapa yang kita nak delete. Contohnya kita ada berapa sekarang ni, kita display record dulu, kita ada 5 kan, kita ada 5 dekat sini. So kita ambil, katalah kita nak delete 65, so kita boleh letak dekat sini delete ID sama dengan 5. So automatically dia akan delete. Sebab apa, yang ID ni ialah, ID ni yang kita nak submit pergi dekat delete punya. Tapi kita kena capture lah dalam delete ni kan, dalam delete record ni, kita kena capture yang ID ni supaya apa, dia boleh masuk dekat situ. Contoh dekat sini eh, kita ada $ID. Yang ini kita get daripada tu, underscore get ni, $_. Yang ini kita pakai get punya. Yang ini ID dia. Okay, ID. So ID ni yang kita submit dekat sini, ID. Contoh 5 kan. Jadi kalau kita save yang ni, control S save yang untuk delete punya. Tapi yang ni kena betulkan lah. Yang ini kena masukkan again. Yang ini satu ni pakai ID tu, control C, taruh dekat situ ID. Okay, control SF. So ID tu diambil daripada yang kita submit tadi. Dan kita baru tu. Jadi kalau kita masukkan 5 contohnya dekat sini, bila kita enter, dia dah delete dah. Jadi bila kita refresh, yang 5 ni dah tak ada. Okay. Jadi benda tu kita kena masukkan dekat mana? Yang ini ni sama macam yang tadi tu, kita kena masukkan dekat dekat form. Tapi kita bukan nak submit through form, kita nak submit through macam ni. Okay. Yang yang tu tadi tu, submit macam ni. So untuk nak submit macam ni, localhost ni kita kena copy ni, pergi dekat display punya part tu, dekat display record ni, kita nak masukkan dekat sini href. Okay, kita nak masukkan yang ni, tapi yang ini di luar daripada PHP. Jadi kita kena sekarang kita dah open PHP, kita kena close PHP dulu, baru kita masukkan anchor, dan kita open lagi PHP, baru dia akan close dekat sini. Jadi apa, dekat sini kita kena apa, closing PHP. Okay, closing PHP dan opening PHP, kita kena buat kat situ. Lepas tu baru kita masukkan. Okay, ini. So then yang ini, okay, yang ini, yang ni kita nak kena ataupun kalau dalam PHP pun boleh juga. Yang ni kena masukkan anchor dekat sini ni lah, anchor. Tapi kalau dalam PHP pun boleh juga, dekat sini kita masukkan, kita ambil terus je lah. Okay. So, saya ambil yang kawan awak dah selesai buat. Saya tengok dulu. Dekat sini yang dekat display record tu, dia punya, dia punya link dia yang ni. So, saya terus ambilnya. Yang ni untuk yang delete punya lah. So, kita ada href. Okay, yang ini eh, dekat dalam td tu, echo td, so complete lah yang ini eh, yang ini opening, ini closing td, yang ini href ni, dia tak keluar, ni dia tak keluar daripada PHP. Okay, ni tak keluar daripada PHP. Yang ini yang keluar daripada PHP, yang apa nama, dia punya raw ID yang dia submit lah. So ini untuk dunia, so just kita just copy je lah daripada opening td sampai closing td. Okay, dekat sini dia control C dekat sini. So yang ini ni opening, ini closing, yang
TD untuk yang ni. So kita dah boleh open TD lah dan closing TD yang ni. So kita terus taruh dekat sini je lah. Ada opening TD and then closing TD. So then delete. So ni delete page dia, delete dia ialah dekat sini. Yang delete mana? Delete record. Ada ni. Delete record. Okay, delete record yang PHP. Ni kita bagi ID dia. So then control save. Yang ID tu nanti kita kita capture. Jadi kita dah boleh itulah. Kita capture macam ni kan. Jadi bila kita refresh. Okay, kita refresh. Kan? Kita pergi dekat mana? Pergi dekat record, display record. Dia dah ada delete dekat sini. So then kita dah boleh delete. Contoh kita nak delete 4 ni kan. Dia dah delete 4. So dekat sini apa? Object not found. PHP kan? Kat mana tu object not found? Delete record. ID 4. ID 4. Delete record. Okay. Try save. So ID. Ni ID. Delete from my guest with ID. Okay, kita refresh semua. Kita refresh. So kita delete ni. Awak tengok dekat bawah sini, sebelah kiri bawah tu. Dan nampak tak? Delete record. RCR update. Betul tak record tu? Delete record. Kita tengok dulu betul tak recordnya. Delete record. RCR update. Delete record. RACORD.php. Okay. So then kat display record. Oh sorry. Unexpected. ID dia tak. Deleted successfully. Tengok kenapa. Tengok display record. Dia display apa tu? Dia delete apa? Dekat delete tu dia delete apa? Delete. Delete dekat delete. Delete record. Dia dah submit yang 3. Dia dah delete sekali. Oh, tapi kita nak delete 4 kan? Kalau kita delete 4. Delete record. Underscore PHP. Dia on the CV URL wrong or outdated URL localhost. So kita kena bagi proper lah HTTP colon slash slash. Tapi dah betul dah kan? Oh sorry. Kita step 6 yang ni yang saya patutlah. Kat sini. Saya dah salah. Salah tukar kot. Kat sini ni. Ya, kat mana tadi? Delete record. Okay, betul. ID. Sini. First ID. Kita save dulu. Delete record. So, then daripada tu. Daripada. Display record. Display record. Delete record. Let's go. Oh, sini. Apa nama? Section part. Patutnya. Right. So. Alright then. So. Okay. Jadi. Tiga memanglah tak ada. So kita refresh yang ini. S4. Bila kita empat ni kan. Dia akan delete empat. Tapi dia. Delete record dia terus. Tu je. Kat situ. Sebab kita belum. Apa. Yang dalam delete record ni. Kita belum taruh lagi. Dekat sini. Kita belum taruh lagi. Oh dia ni apa? Display record, delete record. Kita belum taruh lagi dekat sini header. So kita ambil header lah. Yang header tu yang search tu kita ambil dari mana tadi? Search result tu kita ambil ni tadi yang kita header tadi. RedDB update ni. Update. So, kita just copy je yang ini. Kita pergi dekat delete record tadi tu kita taruh kat sini. So automatically dia akan display display record bila kita dah delete. Contoh kita dah sini eh. Dia akan terus pergi dekat situ. Refresh. Empat dah tak ada. Tiga. Satu. Dia terus tinggal tiga. Dan last kali habis lah kan. So then kita masukkan input yang new punya data. Macam mana kita nak input new data? Kita boleh create. Sekarang buat apa? Jadi setengah jam eh. Kita boleh create sama macam apa tadi update punya form tu. Jadi kita create. Untuk kita nak add new data eh.
So kita nak add new data, control add, control s, add. So ini add data, add data.php. So and then kita ambil yang ni, add data ni kita yang insert punya, eh. Kita insert data, bukan add data dekat sini, form add lah. Kita control rename, eh. Ni form add data. Form. Okay, form add data. So kita form add data ni so, macam kita apa tu update tadi tu. Kita just ambil yang ni control C dan form add data kita dekat situ. So daripada sini action ni nanti dia akan pergi dekat mana add mana tadi insert di insert mana insert insert record ni dekat sini. So insert record. Kita just copy je, insert record ni. Just copy, control C. Kemudian pergi dekat mana tu, add data tadi. Form add data, dia akan pergi dekat situ. So, bila dia klik aja, submit, dia akan masukkan. Tapi, yang ID ni kita tak perlulah yang ID ni sebab ID automatically dia tu kan. Ada tiga benda je, first name, last name, email. Untuk SF, jadi kalau kita buka yang add data punya, refresh ya, dekat sini add data, form add data, kita ada nama apa-apalah dekat sini kan, Abdul, okay. Abdul lah, lepas tu email dia abd@gmail, dan bila kita submit query je, dia dah create successfully. Ni dekat mana ni, dekat insert record. So insert record ni kita terus copy yang update punya tu lah. Jadi dia display recordnya. Yang ni eh. Yang display record. Yang update punya tu. Yang ini kita just copy. Plan ni. Control C. Dan kita pergi dekat insert record ni. Dekat situ kita sudah ada add data. Tadi apa? Insert record. Insert record. Insert record mana? Insert record. Ha, kita taruh dekat bawah ni dan automatically dia akan display. Control SF. So, bila kita refresh, dia automatically dah masuk. Mana tadi? Refresh. Abdul tadi tak masuk lagi eh. Ni apa? SM46. Okay, first name. So, next add form. Kita save dulu, save form. Mungkin ada yang tak ni. Yang ni apa? Aspart.6. Yang ni apa? Yang kita belum save ni. Kita save dulu lah. Pancang save. Set record. Okay, kita refresh. Add data. Masuk. So, tak ada. Okay, kita run semula. Okay, so yang add record. Form dulu. Form add. Dia pergi dekat insert record. Insert record ni. Oh, dia belum capture lagi. Dia belum capture. So, yang insert record ni dia masuk John. That's why lah dia John dekat sini tiga kali sebab kita tiga kali itu kan. Okay, so kita kena capture. Ada nak tanya? Oh, banyak lagi ni yang kita nak buat. Okay, anyway. Kita kena capture juga. So, apa yang kita kena capture yang daripada update macam update tadi tu, form update ni kita kena capture pergi dekat update punya. Sama macam tu. Ni. Kita kena capture. Control C. Pergi dekat insert. Insert record. Kita kena capture. So, yang ini dia akan submit lah. ID, first name, last name, email kan. Dan yang ini ni kita masukkan dekat sini. Yang ID. ID tak payah sebab dia. Yang ini ID automatically dia tu. Buat. Yang first name je control C. Yang ini. Ambil yang ambil ni first name, yang ini last name, translate last name, oh sorry jangan salah, dan email. Bendanya sikit je salah dia akan tu. Okay, so save. So and then lepas tu kalau kita back eh, kita ni kita masukkan Abdullah ni, okay. Bila kita submit dia dah masuk dah. Okay. So, kita dah ada update juga tapi kita belum
rate update punya tu dekat sini kan. Kita boleh delete tapi kita belum update lagi dekat. So kita create update punya button dekat sini juga. So untuk create update button sama macam yang tadi tu. Pergi dekat record. Record tu kita insert yang display record. Kita insert yang update punya. Tapi kita kena delete punya. Ni delete dah ada updates ya. Sebelum ni control shift D. Yang ini update punya. Update. Jadi dekat sebelah sebelum delete ni kita taruh update lah kat situ eh. So and then yang update ni sebelum sebelum lepas pada email. So yang ini sama juga, yang ini kita just copy je. Jadi saya tak nak copy yang ini, saya copy yang dah ada dekat kawan awak. Yang sini display record yang ni. Saya just ambil je daripada record sini sampai nanti dia, sebab dah ada dah first name, last name, ID semua dah ada. Control tu, lepas tu baru kita copy pergi dekat sini. Ok, control V. So, tapi ini kita kena betulkan lah. S4, lab 6, update form. Yang update form ni sorry, ni bukan, ini update form lah kita punya apa? Ini form update kan? Update form, kita punya form update. Jadi kita betulkan. So, form update. Ok, form update. Ok, ni form update eh. Ke PHP. Lepas tu dia pass ID. Lepas tu dia pass ni untuk update punya. Pass first name, last name. Ni first name punya dia akan echo first name. Last name punya dia akan echo last name. Dan email punya dia akan echo email dekat sini. And then bila dia tekan update, control S save eh. Okay. So dia akan pergi form update. Dia akan buka form update. Dalam form update tu ni, jangan salah ni. Saya kadang tersilap tu. Dalam form update ni, dalam form update kita akan submit ni dekat mana? Dekat update punya PHP. So dia akan submit ID, first name, last name. So dekat update ni akan get ID untuk dia tu. Tapi ID ni sebenarnya kita tak boleh nak tu, tak boleh nak. Kita kena disable dia cuma untuk paparan sahaja. Anyway, dekat form tu aku kena disable lah. Tapi dia akan submit dekat sini, kemudian baru dia itu update dekat situ. Okay, control S. Dan apa lagi form update tadi kita control S. Apa dah okay lah semua kan? Kita try. Berapa dah sekarang? 45. So kita refresh, dia dah ada update dekat situ. Contohnya John yang nombor ID nombor 6 kita update. Dia dah, oh dia belum populate lagi dekat sini. Tapi yang ni yang nombor 6 punya. So basically yang ini ni dia punya nak populate ni kita kena apa? Kita kena taruh dekat mana? Dekat value. Yang ni dekat mana? Dekat dalam form update ni. Dekat dalam form update. So dekat dalam form update dekat sini kita ada ID. Sini kita taruh value. Okay. Dan value ni ialah yang kita capture daripada tu. Okay. Jadi yang dekat sini ni yang kita kena echo-kan value dia. So value sini eh. Yang form record ni value untuk yang update, form update. Form update. Form update. Update form. Dia punya value. Jadi kita kena guna PHP dan kita echo-kan dia punya ID. Okay. Jadi saya just copy je lah yang ni. Kayak tu banyak-banyak eh. So ni. Oh, tapi dia tak draw S. Saya just copy je. Anyway, benda tu macam ni. PHP, dia opening and then PHP closing. Dia punya tu TD. So, ini yang kita kena copy. Opening PHP sampai closing PHP. Dan kita echo-kan ID dia. Control C. So, ni value ni. Opening PHP. Dan closing PHP. Okay. Dan yang kita nak echo-kan tu. Okay. ID dan closing PHP. Okay. Ni opening PHP, ni closing PHP, kita ekorkan ID. ID yang kita kita dapat daripada, yang ni apa ni, form update kan, kita dapat daripada display tu. Jadi kalau kita ni, kita kena ambil ni terlebih ni. Okay.
Jadi kita copy sini je. Value dia, isi kandungan dia pening sampai closing. Okay. So kita just copy je control C. So yang ni value juga. Value. Ni control V. Yang ini kita betulkan control C. ID kepada first name lah. Kemudian dekat sini juga. Value. Control V. Oh, sorry. Apa yang betulkan dulu katanya tadi. Anyway, dekat sini. Control C. Control V. Dan sini pun sama. Value. Control V. So, yang ini. Ini apa? Email. Sini email. Dan last name. Sini last name. Save. So then bila kita back refresh, kita nak update yang nombor 6 ni kan. Dia, oh, dia salah ni. Sana. Okay, value PHP echo. Something wrong dekat sini. Mana B and sekejap. PHP yang dia submit, sekejap. Dia yang dia submit ni, dia akan capture ni ID sama dengan ni first name, last name and then email, dia akan populate dekat situ. Okay, so ID, oh dia belum tu lagi, belum capture lagi. So kita kena capture dulu. So, yang kita nak capture dekat mana update-nya? Kita nak capture ni. Kita kena capture dulu dekat sini mana? Form update. Okay. Form update. Form update. Kita kena capture dulu. Kalau tak, kita tak dapat. So, ni PHP punya. Tak boleh. PHP syntax. PHP tak boleh lah. Okay. PHP. Okay. So, dekat sini kita kena capture dulu. Okay. So, kita kena capture. Lepas tu yang ini ID kita masuk sini. Rasanya masuk man. Okay. Then, last. Okay. Kita save. Bila kita refresh, dia dah masuk dah. Dekat situ. Apa yang kita submit tadi dia masuk. Tapi yang ID ni kita tak boleh tukar sebab dia auto increment. Jadi yang nombor 6 kita letak sini. Whatever lah kan. Jadi. Count. So yang nombor 6 bila kita update je. Tengok nombor 6 tadi kita update. Dia. Okay, sekarang yang nombor 7 kita update. Burn. Kan. Jadi burn kan. Okay, so delete sama macam tadi. So kita dah ada update dari sekarang berapa? 50 eh, sebentar eh. So kita dah ada complete eh. Apa lagi yang kita tak ada? Kita dah ada search, semua dah ada. Cuma kita nak bagi yang nombor 2 punya soalan, kita nak buat apa? Kita nak ada button lah. Save button tu bila kita dekat sini yang save button yang kita insert new punya tu. So kita create apa nama? Kita create menu je lah. Jadi kalau create menu tu kita ambil yang simple punya menu. Kita create menu. Kita cari yang PHP include punya. Dia ada menu yang simple punya. Kita dah buat sebelum ni kan. Include mana? Ni. Dalam advanced to include ni. Kita ambil yang ni je. Siap untuk kita. Ni. PHP punya tu. So dia akan. Ni dalam bentuk. Apa? Dia dalam bentuk text je. Control C. Okay, kita taruh je dekat dalam satu. Okay, naik control N. Kita taruh je dulu dekat dekat sini. Display record ni, kita taruh atas je. Dekat body tu, dekat body ni kita boleh taruh kat atas sini. Control V. So, kita ada echo kan home ni. Home ni default lah. Yang display punya tu kan. Display punya tu href yang ni display record ni
Rename Ctrl C, display recordnya. Ctrl V, tapi kita tak mau ada ni, mau ada slash ni. Okay, Ctrl S. So, jadi dia akan display home ni dekat display record. Untuk add punya kita boleh letak kat sini, add new data kan, add data, add record tu kan, record. Kita nak yang ni, yang save ni lah, yang dia tulis dekat situ save, dekat sini dia tulis dekat save. Yang kalau kalau reset punya dia dekat form untuk yang tu. So untuk yang search punya kita taruh search juga kat sini. Sorry, sini untuk search punya. So yang untuk search punya kita akan buka search punya tu lah, search punya form tu, search. Kemudian tu juga. Yang lain semua dah okey kan. Ctrl S, save. Tapi yang untuk search punya kita buka sini lah. Apa ni, form search. Search untuk yang add record kita form add data. Ctrl, okay, rename. Ctrl C, okay, kita taruh dekat situ. Ini tadi dalam display record sini. Okay, .php. Okay, Ctrl S, save. Jadi bila kita buka je ni, kita tutup lah, nanti kita confuse ya. So bila kita buka je dekat sini, refresh. Untuk record punya dah ada dah tu dekat sini home. Kita taruh sikit lah, kita bagi jarak sikit lah dekat situ, kita taruh key lah. Kita melangkap nanti dia tu key. Kita taruh apa nama tu, horizontal punya tu line. Ctrl S, save. Refresh. So kita ada home ni, dia akan balik semula lah. Let's see, display record ASP lah, apa ASP, PHP lah. Ctrl S. Jadi bila kita back, refresh home, dia tak dapat apa dekat sini. Add record, dia pergi dekat home record dekat sini. Yang ni awak boleh masuk jugalah. Kalau awak nak include kan, awak nak pakai include, awak just copy je semua-semua yang ni, yang form ni dekat dalam include punya tu. Ni kan, dalam include punya, dalam include punya apa, PHP kan, ni, yang ini. Tapi kena ada benda ni lah, HR dan P dia dekat atas dia. Baik ni, baik. Kita boleh just include je yang ini kan. Ini kita copy. Kita create new dekat sini. Kita copy. Kita dah copy belum tadi? Kita copy, Ctrl C. Ctrl new tadi. Oh, dah banyak Ctrl new tapi. Ctrl S, save. Yang ini apa nama? Menu. .php. Okay, so kita just include je dekat dalam situ. Okay, Ctrl S, save. Instead of tu, kita guna apa nama? Include je. Include. Okay. Include. And then include. And then include. Okay. Kita include and then dia punya path je. So, menu.php kan? PHP menu, PHP. So include je. Macam ni kan. Ni menu. Kat mana include je. Kita include kan. Ni. Dan ni PHP include. Ni. Aku salah tu. So include PHP. PHP include. So yang ni apa? Menu. Menu. PHP. So. Tapi dah ada tu kan. Ctrl X. Ctrl X. Okay, Ctrl S, save. Maksudnya sama je lah. Kalau katalah ni dekat sini kan, dokumen tu. Kita refresh ni display record kan, dia akan ada record dekat atas tu. Kemudian kalau katalah pergi add record, add record kita nak include menu pun dekat situ pun boleh juga. Kita just copy je yang dekat display record tu, include menu. Ni sekali, Ctrl C. Pergi dekat mana? Form add data tu. Form add data dekat sini. Ctrl C. Ctrl S. Jadi bila kita refresh, dia dah ada dekat situ. Dan kita boleh add new data, first name. Kali. Okay.
Arrival lah kan. Okay, di Gmail kan. So dia dah ada dekat situ Ali. Pun balik semula dekat situ. Kalau kita nak search, kita search forms.php eh. Okay, so dekat menu tu search.php. Ini pun tak ada. Tak ada JavaScript. Okay, drop and save. Bila kita refresh, ni search dia akan pergi dekat ni form search dia. Let's form search. Ada ke form search ni? Form search. Form search dot php. Okay, so control. Ni kita rename control S save. Okay, ni kita kena taruh juga dekat sini ni. Dia punya tu form search punya tu. Dan kita betulkan menu tadi. Search dot php. Yang search punya. .php. Terus save, kita refresh, search, dia buka tu dan kita copy juga daripada apa tu update punya item tu, kita update punya item, form item tu, form update tu kita copy juga tadi, yang kita copy form search eh, kan ni. But anyway, kita just copy je daripada display record ni. Display record dua benda ni. Okay. Tiga benda. Control S. Dua benda lah. Okay. Ni. Control C. Form add. Kita dah copy. Form search. Kita masuk juga. Kemudian. Form update. Kita masuk juga. Lagi. Form semua. Dah masuk kan. Control S. Okay. So bila kita refresh. Benda ni dah. Ni kat mana? Search word ni form search tak ada lagi, kita belum masuk form search, dah ada belum save. Okay, kita save dan kita dah ada back, pergi dekat situ, add record, dia masuk situ, home situ. Search, dia pergi dekat search. Okay, and then yang ni of course awak boleh letak dekat sebelah kanan lah kan, tak payah sebelah bawah lah kan. Yang ni apa, dekat form search ni awak taruh je form search. Jangan taruh dekat bawah lah, taruh dekat tepi. Okay, control S save. So then bila awak tap, dia akan search. So bila search katanya Ali, A-L, Ali. So dia akan bagi A-L-I, kedua. So of course dekat sini pun awak boleh letak juga view detail ke apa semua. Untuk yang update punya, so dia akan tu. So ni dah selesai tau sebenarnya. Dah pun 10 pun. Ada nak tanya tak? Kita dah cover semua dah dekat dalam ni. Okay, so search, update, delete semua dah ada. Yang reset ni untuk kita nak reset dia punya ni sahaja. Okay, yang ini nak reset. So bila kita reset tu, reset form, carilah dekat sini kan. HTML, reset form eh. Reset form. HTML. So awak nak pakai, apa, input type reset. So nak pakai apa. So, bila dia reset dekat sini, something dekat situ, dia reset, oh ni submit, dia reset, dia akan kosongkan. So, apa pakai ni, reset, so then, dia taruh apa, tak ada apa-apa kan? Just letak je lah, reset. Just taruh je, control S, save. Then, awak letak, kat mana tadi, yang sini sebelum submit ni. Lepas submit pun boleh juga, yang penting reset tu ada. Ni apa? Form search, control S, save. Dia semua-semua dia reset. S form search, form update, research lagi dah. Okay, so bila awak create, refresh, dia dah ada. Kalau dah taruh kat situ, reset, dia kosongkan. Of course awak boleh taruh dekat dalam table lah yang ini kan, bagi dia cantik sikit. Yang ini apa? Oh, ni kita tak tahu kan sebab kita tak ada apa title dekat atas. Bolehlah letak title. Yang ini apa ni? Add new record kan? So dekat add new record tu boleh letak title. Form add tu kan? Letak dekat sini. Include tu. Title dia, paragraph tu, H1. Apa dia? Add data, add record. Okay, so and then control S save. Bila awak refresh, dia ada add record dekat situ. Okay. So guys, ada soalan? Complete kan? Dah siap dah. Awak siap dah boleh start buat projek lah dengan cara awak kan?
Siapa lecturer apa? Puan Mazliha kan? Buat dah boleh start dah projek. Okay, ada soalan tak? Kita dah lewat 2 minit. So, then InsyaAllah tak ada saya. boleh eh? Tak ada eh? So, okay lah, dah selesai untuk awak punya lab 6 dah. Untuk minggu depan kita akan cover yang ni lah kot. Apa ni? Kalau sempat lah. Tapi ini tambahan kepada yang ini. Yang ni dah selesai dah ni. Okay, untuk database. Ni complete system dah kan? Tinggal login aja. Kita buat login lah mungkin next week. Bukan session punya. Kita buat. Tapi session ni memang login punya lah. Sama ada login ke ataupun. Tapi kita dah buat yang apa sebelum ni kan. Cuma saya punya, dia punya komputer dia. Sebab dia ada firewall. Dia tak boleh jalan session session punya example dia. But anyway, saya cuba usahakan untuk supaya awak boleh nampak macam mana nak create login session. Dan mungkin kalau sempat yang ini kita buat shopping cart lah. Okay. Ini login session ni of course dengan SQL juga lah dekat sini. Okay, yang ini shopping cart punya tu example. Okay. So dekat sini session juga. Session punya tapi untuk yang shopping cart punya. Dia pakai session. Untuk dia nak apa pas dia punya shopping cart punya value mungkin dia dah ada add itu add to cart kan. Jadi benda tu dia kena kena pass dekat setiap page yang dia tu dia apa tu dia buka. Sebab benda tu tak mau hilang, dia dah masuk dalam cart tu kan. Okay, so tu je lah. Alright then, okay. Setakat ni je lah eh, boleh eh. Alright then, okay, bye. Terima kasih, saya.